Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi Terja Suara Rakyat Marhaeng. Usul yang pertama sudah pun saya ulas berkenaan tindakan tegas perlu dikenakan kepada mana-mana majikan yang gagal menghantar pulang pekerja asing yang mereka ambil untuk bekerja dalam bidang 3D. Bahaya kotor dan juga sukar di negara kita. Hantar balik habis 13 tahun, 10 tahun, hantar balik. Majikan-majikan yang gagal melaksanakan tanggungjawab itu, yang gagal menghantar balik, mereka-mereka ini wajar diambil tindakan tegas. Mereka-mereka ini wajar dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Kerana mereka lah rakyat kita jadi susah, jadi bimbang, jadi takut, jadi tidak tenteram berada dalam negara ini. Sedangkan negara ini adalah negara kita, saudara. Mereka pula warga-warga asing ini semakin sombong, biadab, bongkak. Kerana apa, saudara? Kerana mereka yang dah tamat kontrak ini, mereka ada wang. Sebulan mereka simpan 1,000, setahun mereka ada 12,000, 10 tahun dan 120,000, 13 tahun mereka ada 156,000. Itu yang boleh buat simpanan sebulan 1,000. Bagaimana yang buat simpanan sebulan 2,000, 3,000? Mereka bekerja, mereka tidak ada tanggungan di sini. Mereka bawa diri seorang diri di sini sebagai buruh. Mereka ada wang, hari ini mereka jalan mendabik dada. Mereka boleh beli segala-galanya sebab mereka ada wang, saudara. Mereka ada wang, terutamanya warga-warga asing daripada Bangladesh ini dan juga negara-negara lain. Sebab mereka gagah, mereka seronok, mereka rasa mereka boleh tipu, memperdaya pihak berkuasa di negara kita sewenang-wenangnya tanpa rasa bersalah. Kita pula rakyat kena bangkit untuk membela negara kita. Pihak berkuasa buat kerja hari ini tutup premis, 2-3 hari buka balik. Hari ini tangkap, lepas itu bebas balik. Jadi isu ini takkan selesai. Sebab itu kita terus bersuara, bersuara, bersuara untuk memberi teguran kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa, buat kerja dengan jujur dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ingat masa depan anak cucu kita akan datang. Ingat masa depan generasi kita. Takkan kita nak biar warga asing ini menjajah negara kita dalam diam. Hari ini pun kita gagal, bagaimana 10-20 tahun lagi, saudara? Bagaimana dengan anak-anak cucu kita nanti? Apabila puak-puak warga asing ni dah dapat IC, dah dapat kerakyatan, mereka boleh terlibat dalam semua sektor, termasuk jabatan kerajaan, termasuk juga politik, termasuk juga segala-galanya. Sebab tu kita tak pelik bila ada orang Bangla cakap, tunggu satu hari nanti warga asing akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ya, betul. Ini betul, saudara. Bukan dia, tapi anak cucu cicit dia nanti. Sebab mereka dah jadi rakyat Malaysia. Kerajaan kan harus sedar. Sebab itu saya nak usulkan, sebelum ni saya usul yang ambil tindakan terhadap majikan, buat akta yang ketat, kompaun yang ketat, supaya majikan bertanggungjawab terhadap pekerja-pekerja asing mereka bila sudah tamat tempoh. Ya, tak ada istilah nak train ke orang lain. Tak ada istilah nak jual kepada majikan lain. Tidak ada istilah nak biarkan pekerja asing ni bebas bergerak ke sana sini menjadi kosong. Mereka perlu bertanggungjawab.